Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Cianjur mengikuti swab test pasca meninggalnya Kepala Dinas Pariwisata Cianjur akibat COVID-19 Selasa lalu. Kantor Dinas Pariwisata pun ditutup untuk sementara waktu. Usai meninggalnya Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Cianjur Yudi Ferdiana akibat COVID-19 Selasa lalu, Pemkab Cianjur langsung melakukan swab test ke sejumlah PNS yang ada di tiap kantor Dinas Pemkab Cianjur. Swab test tersebut didahulukan kepada pejabat dinas karena melihat aktivitas tugas kerja yang sering bertemu banyak orang. Selain melakukan swab test, kantor Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga pun ditutup sementara, semua pegawai pun sementara waktu bekerja dari rumah. Menurut PLT Bupati Cianjur, Herman Suherman, swab test tersebut akan dilakukan secara masif ke tiap PNS di tiap kantor dinas dan kecamatan. Pihaknya mensinyalir terdapat PNS di tiap kantor dinas yang terkonfirmasi positif COVID-19 melihat jumlah positif COVID-19 di Cianjur terus bertambah. Dan juga kegiatan pemerintah, insya Allah mulai hari Senin, dan sekarang juga pun sudah ada WFH masing-masing kantor. Dan hari Senin saya instruksikan semua dinas harus berlaku WFH lagi, karena diindikasi di tiap-tiap dinas ada yang positif. Selain itu, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan PNS Pemkab Cianjur, pihaknya mulai memberlakukan bekerja dari rumah bagi tiap PNS di tiap dinas. Hanya 25% PNS yang bekerja di kantor khusus di bagian pelayanan publik. Heri Setiawan, Bandung TV.